Mau tahu mantranya ya? Wah, ini ada mantranya nih guys. Bikin laris belakang. Apa tuh? Pujo pajaku pinjal tumane asu klaras mati jantung kuburan sepi ketok masane tok semprong bolong buntu alus sing ala melu sing ayu melu aku. Dak brus. Oke, Ciamikers, ketemu lagi bersama gue Alfandi di enjoyaja.com. Ciamik, kali ini kita lagi ada di pinggir jalan guys ya, pinggir jalan ya, jalan Sanggerahan Kemenjeruk ya. Ini di depannya ada restoran Baku Sayang, dan ini lokasinya ini di depan Bang Penin Bang ya. Dan ini kita lagi mau kulineran di sana guys ya. Jadi teman-teman yang udah pernah cobain ataupun belum cobain, boleh mampir kemari guys, ada menu apa guys ya. Jadi ikut terus, tonton terus sampai habis, dan salam Siawe. Wah, ini habis ngegoreng apa nih? Peye. Peye. Aduh, goreng peye, guys. Dan ini lagi bikin pempeknya nih, Dimas nih. Asik. Lagi goreng tempe mendoan. Ih, tempe mendoan nih, guys tuh. Ini kita lagi ada di sini nih. Wong Doyan Madang Pecel Pincuk dari 1984. Nusantara, wah keren banget guys ya. Ini gede banget tuh peyenya tuh ya. Gila. Nih peyenya lebar-lebar. Oh. Wih. Sambalnya ini. Keren. Jarang-jarang nih yang kayak begini. Wow. Ini momennya beneran jarang dapat ngatur tempe. Kalau bumbunya pecel mah beda ya sama gado-gado. Beda ya. Ini yang nggak bisa diburu-buru. Oh, ini nggak boleh buru-buru nih ya, ngaduknya ya. Berpulon banget, kalau nggak nanti canceran. Oh gitu. Enak nanti kalau encer. Ini berarti mesti ngepas nih guys. Pecel empat nasinya berapa? Ini sehari bisa berapa kilo bumbu kacang nih? Sampai 25 sampai 20 maka 20 sampai 25 kilo. Wih, kalau hujan ya 10. Mudah-mudahan gak hujan nih guys, cuma anginnya udah gede banget nih. Ini dengan mas siapa mas namanya mas? John. Bang John. Wih, bukanya dari jam berapa nih Bang John? Buka jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 5 sore ya, sampai setiap hari buka ya. Setiap hari buka, nggak pernah libur, kecuali tutup. Kecuali tutup libur ya guys. Mantap nih, siap gitu. Ini udah berapa lama nih, dari tahun 84 berarti ya? Kalau mbak dari 84, saya cuma nerusin dari kalau di sini 2014. Oh, di sini 2014, tapi... Sanggerahan 2014. Oh, tapi mbak jualan dari 84? Mbak 84. Di mana? Di Madiun, sana. Madiun, di sananya? Wah, oh, gitu. Kalau mbak yang dari ibu itu sempat jualan di Surabaya dulu. Oh, di Pasar Turi itu. Sempat jualan di Pasar Turi. Nah, makanya orang-orang Surabaya tahunya pecel itu dari Surabaya, padahal Madiun. Oh, Madiun ya. Nah, ini berarti pecel khas dari Madiun ya guys. Bumbunya sudah hampir jadi nih. Ini udah jadi nih. Mantap nih, ciamik nih langsung nih guys.
Nanti saya yang ngeladenin. Oke. Wah, ini yang namanya pecel pincuk. Pincuknya ini ya? Pincukan ini ya, ini namanya pincukan. Nih, khas pincuknya nih. Dari bambu. Asik. Wiring pincuk ini. Wiring pincuk ya. Jadi ini menunya ada apa aja nih? Menu ada rawon. Rawon ada? Wajib coba ya, rawon daging nih, dagingnya. Murni daging, nggak ada campur-campur daging asli itu. Ada rawon. Kepal daging ada juga. Oh, wangi ini ya, jeruk ya. Gila nih ya, Bu. Apa? Daun jeruk ya? Ya. Eh, mantap. Ini dimakan begini aja tanpa kuah rawon udah enak. Oh, gitu. Ya. Oh, ini suara sini buat rawon ya? Ya, khasnya Madiun, rawonnya gitu. Dia pakai empal. Empal ya? Oh. Ini empal. Nanti kalau jadi rawon itu tambahin kuah rawon jadi rawon. Oh, gitu. Ini favorit ya? Ya, favorit. Ih, mantap. Kalau gitu saya mau pesen deh. Ini ada apa aja nih kikil ya? Kikil lada, kecap lada itu. Mau tahu mantranya ya? Wah, ini ada mantranya nih guys. Bikin laris belakang. Apa tuh? Ujo pacaku pinjal, tumane asu kelaras mati jantung, kuburan sepi ketok maesane tok, semprong bolong buntu alu sing ala melong sing ayu melaku. Dak brus. Yang paham silakan translatein di komen nih guys. Kita aja nggak tahu dia ngomong apa nih. Satu sedang, satu juga sedang aja. Kikilin nafsu juga nih. Yang satu nggak pedas sama sekali. Iya, sama sekali. Oke, mantap sih. Bayar. Oke, berhormat. Ini sama sini bisa. Aku nggak usah pakai nasi. Nah, tambahin telur boleh ya, telur ya. Telur kita pakai telur. Telur dadar ya. Ini porsi berapa biasanya kalau biasa? Porsi 15. Harusnya 15. Udah naik, saya masih bertahan ini. Oh, 15. Kalau ini kok, kalau cabang yang lain udah 20, 25 ya. Kalau sini masih 15, Mas. Ini paket 15.000 nih, guys. Biasanya pakai apa tuh namanya itu? Pete Cina gitu ya? Iya, pete Cina. Nanti ada payeknya payek patah hati namanya. Patah hati, kenapa dibilang patah hati? Payek patah hati itu nggak boleh nambah, nggak boleh dibeli. Oh gitu, jadi emang segitu ya? Iya, udah porsian. Kalau mau nambah harus sama pecelnya, harus sama rawonnya, gitu. Oh, itu apa tuh? Serundeng? Ini serundeng. Aisyah, terus pakai? Mau tambah apa? Tambahannya tadi? Saya coba tadi telur ya. Ini rawonnya boleh ya? Ini empal daging. Empal daging ya? Ya kalau nggak pakai kuah, empal daging. Langsung di situ bisa? Biasanya? Bisa, oh, ini empal daging ini favorit juga. Oke, favorit. Oke, dicampur ini guys. Wah, Pakai telurnya bulat apa? Telur dadar. Dadarnya udah habis. Habis? Iya. Waduh, telur bulat ya kalau gitu. Telur lagi ya. Yowis, berapa po? Pakai telur bulat aja. Telur bulat, telur bulat ya. Terus dikasih bumbu. Pedes apa enggak? Pedes boleh. Mantap. Siap. Kalau pedes tambahin cabai. Oh, ini cabainya terpisah. Segini cukup. Pedes banget ya? Sedang lah, boleh dah. Segini. Takut dia. Biar bisa menikmati kita. Mantap nih. Sendoknya aja nih langsung dari Jepara ini. Jepara ya? Iya. Kayu lo langsung lo. Langsung masukin pakai pincu. Ya, terus paye. Payenya, paye patah hati nih, guys. Ini namanya paye patah hati. Enggak boleh nambah, enggak boleh dibeli. Lucu deh. Asik. Wih, wah, maaf tangan kiri ya. Wah, ini dia, guys. Kalau ini berapa seporsi ini nih yang saya makan nih? Kalau itu tambah tadi timpalnya 15. Oh, berapa jadi? 15 sama 15 30. 30.000. Ah, kan ada telurnya nih. Iya, 35 sama telur. 35 sama telur, guys. Nah, nih oke, kita coba ini. Ini dia nih, guys, tuh. Kita makan kita berdua dulu ya. Ramen rawon daging. Rawon daging. Makan nih. Rawon daging. Makan. Dagingnya enak, rasanya itu benar-benar bumbu banget, rasa banget, rempah-rempahnya berasa. Mungkin guys, itu orang nyari apalagi yang pakai makan
kopinya tadi tuh benar-benar diaduknya benar perlu perasaan guys, tapi ini enak banget. Wah, sayurnya juga pas matangnya. Kayak patah hati. Tempe. Tempenya cantik guys. Tadi mau pakai telur dadar, cuman habis deh. Jadi mesti goreng, pakai telur kecap, telur ada kol, ada toge, ada kangkung, aneh. Ini dia tadi keseruan gue makan pecel pincuk yang ada di Pesanggrahan guys. Mantap banget menunya juga, pilihan yang banyak. Dagingnya juga kecil guys, daging rawon ya. Juara banget, apalagi sama tempe-tempenya. Mantap banget. Oke, terima kasih sudah nonton enjoyaja.com. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat senantiasa. Salam Ciamik. Mantap, habis guys. Tunggu.